rasanya. Kayak kami harus ke... Satu lagi kabar pilu dari Kiki Saputri, artis yang kerap menghibur tanah air. Dengan berlinang air mata, Kiki menceritakan harus kehilangan janinnya di usia 10 minggu. Melalui kanal YouTube miliknya, Kiki Saputri menyampaikan kabar duka telah kehilangan calon buah hatinya. Diakui Kiki dan suami Muhammad Khairi, keduanya awalnya sempat tak ingin membagikan kabar sedih tersebut. Namun akhirnya baik Kiki dan suami sepakat untuk menyampaikan kabar terkait keguguran sang komedian. Kiki mengungkapkan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab dirinya keguguran, salah satunya kelelahan. Awalnya merasa fisiknya kuat, Kiki pun menerima banyak tawaran pekerjaan yang akhirnya menyebabkan dirinya kelelahan. Selain itu, Kiki juga mengatakan bahwa faktor utama penyebab kegugurannya adalah adanya kista di dalam kandungannya. Bahkan kista itu sudah ada sebelum Kiki hamil. Bulan ya? Iya. Berat rasanya. Rasanya... Kayak kami harus kehilangan... Thank you.